Kepala Bea Cukai Kabupaten Jember, yang saya hormati para pimpinan perbankan. Bupati Kabupaten Jember Hendy Siswanto memimpin upacara pelepasan 450 prajurit TNI dari Yonif Rider 509 Jember yang akan menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini Kamis 15 Februari. Sebelumnya, para prajurit TNI Angkatan Darat ini telah dibekali dengan sejumlah pelatihan, utamanya pertempuran. Namun, utamanya para raider tersebut bertugas untuk menjaga perdamaian di wilayah perbatasan kawasan Kabupaten Intan Jaya, Papua. Pengamanan perbatasan di 366 hari. Nah, kami juga hanya satu berdoa, mudah-mudahan berangkatnya selamat semuanya, pulang juga selamat semua, utuh semuanya, dan keluarganya tadi doanya Gus Birjon, luar biasa ini spesial. Syukur-syukur nanti dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berhasil, kita damaikan tempat sana. Jadi tujuannya bukan untuk apa-apa, kita datang ke sana untuk membantu membangun Papua, menjaga kedamaian di sana. Itu tujuan utamanya. Suasana haru menyelimuti pemberangkatan para prajurit yang akan bertugas selama kurang lebih 9 bulan. Tak jarang dari anak dan istri prajurit yang tak kuasa menahan tangis saat melepas kepergian orang yang dicintainya untuk menjalankan tugas di kawasan rawan konflik. Semoga semuanya tetap dilindungi sama Allah SWT. Tetap memberikan semangat pada suami. Ya sedih tapi harus kuat, tetap semangat. Selain akan menjalankan tugas menjaga keamanan dan perdamaian di perbatasan darat, ratusan prajurit ini juga akan menjalankan tugas lainnya, seperti membantu pengembangan pertanian rakyat, perekonomian, hingga pembangunan daerah, utamanya bidang pendidikan dan kesehatan. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.